Allah, kata Allah tak ada di situ. Mana ada sesuatu di bawahnya. Dan ini dinafikan dalam hadis tadi. Itu pandangan kita lah. Ustaz. Ya, saya pernah tanya, sekarang kita masuk tentang Ustaz kata pelopor gerakan Wahabi ni, Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ustaz kata dalam gerakannya tu, ajaran dia ke, gerakannya ke, ditolak oleh ayahnya dan juga abangnya. Okey, kalau betul Ustaz, adakah itu satu hujah yang kuat? Sebab kalau kita rujuklah Al-Quran, Nabi Ibrahim AS ditolak ajarannya oleh ayahnya. Nabi Lut AS ditolak oleh isterinya, dan Nabi-Nabi lain pun ditolak oleh ahli keluarga dan isterinya juga. Jadi adakah apabila ayah dan abang kepada Pak Wahab menolak ajarannya, bererti ajaran itu salah, sesat? Adakah itu satu hujah yang kuat, Ustaz? Bukan itu saja. Ah, tak, yang ini sahaja yang, sebab itu bila Ustaz masuk bawa dalam ni, first kali Ustaz bawa yang point ini. Okay. Jadi saya tertanya point pertama ni, selalunya point paling kuat. Okey, saya jawab dulu ya. Jawapannya pertama sekali berbeza dengan para anbiya yang lain. Ha? Kita lihat bahkan di kalangan, ada di kalangan para sahabat pun mak ayah dia musuh dia. Dan begitu juga sebagai para anbiya, mak ayah dia adalah musuh dia. Dan bukan Islam pun. Kita tak disamakan dengan kes Muhammad bin Wahab ni kerana ayahnya orang yang alim. Ayahnya orang yang hebat, mazhab Hanbali. Begitu juga abang di Sulaiman tadi, ulama yang hebat, Islam, bukan kafir. Yang mak ayah, mak ayah para anbiya yang sebagainya menolak dakwah Nabi itu kafir. Jadi kita kata bila menyebut mak ayah, mak atau ayah kepada Muhammad Wahab ni menolak fahaman Muhammad Wahab, dan abangnya juga menolak, atas dasar latar belakang kedua-duanya adalah Islam, ulama, alim, dan mengetahui keadaan Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Okey. Kemudian bukan itu sahaja yang menyebabkan kita kata fahaman Wahabi ini tertolak. Bukan itu saja. Dia ada sebab lain, contohnya mengkafirkan tadi. Okey. So tak apa, Pak, saya tak terima lah tu.